Halo, halo, selamat datang di Zona Hewan. Di video kali ini, Zona Hewan akan bahas hewan endemik Indonesia yang terancam punah. Yuk kita simak videonya. Orang utan. Orang utan adalah mamalia besar dari famili Hominidae. Hewan ini memiliki lengan yang panjang dan kuat. Orang utan hidup di hutan-hutan tropis Borneo dan Sumatera. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera adalah salah satu subspesies harimau yang hanya ditemukan di Pulau Sumatera. Harimau ini mempunyai ciri khas belang yang lebih rapat dan warna bulu yang lebih gelap dibandingkan dengan harimau wilayah lainnya. Badak Jawa. Badak Jawa, atau dikenal dengan badak Cula 1, adalah salah satu spesies badak langka yang hanya ditemukan di Pulau Jawa. Mereka memiliki ukuran tubuh yang kecil dibandingkan dengan beberapa spesies badak lainnya. Komodo. Iya, Komodo adalah kadal raksasa terbesar di dunia. Hewan ini hidup di Kepulauan Komodo Flores. Hewan ini juga memiliki ukuran tubuh yang besar, kulit bersisik kasar, serta gigi yang tajam. Semua hewan ini memerlukan perlindungan dan konservasi agar terhindar dari perburuan ilegal. Mengupayakan kesadaran masyarakat kita betapa pentingnya melestarikan dan menjaga keanekaragaman hayati.